Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang. Terima kasih udah subscribe. Nah selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas. Jangan di skip ya. Baik, mari kita mulai Mas Bro. Knalpot CB150R 2019 memiliki motor dengan performa unggul nyatanya merupakan impian banyak orang. Terlebih bagi para rider yang memang memiliki soul yang besar di dunia otomotif dan terobsesi untuk bisa memiliki motor dengan performa ciamik. Pastinya akan mengupayakan berbagai cara agar membuat kuda besinnya seperti apa yang mereka inginkan. Mulai dari memodifikasi ringan sampai dengan lakukan rombakan kecil untuk membuatnya terlihat semakin istimewa. Hal ini pastinya tidak akan pernah bisa lepas oleh para pemilik motor sport termasuk Honda CB150R. Biasanya pemilik motor Honda CB150R melakukan pebahan pada bagian knalpot, baik menggunakan knalpot kustome sampai dengan menggunakan sedikit rombakan untuk membuat knalpot original lebih nyaris. Seperti kita ketahui, knalpot original Honda CB150R memang memiliki suara yang terlalu lembut untuk sebuah motor sport. Maka tidak heran jika pemilik motor jenis ini biasanya langsung melakukan pergantian pada bagian knalpot. Ada banyak sekali knalpot untuk harga Honda CB150R mulai dari yang original sampai dengan knalpot kustome bisa dimiliki oleh motor keren yang satu ini. Supaya tidak bingung, kali ini Racun Motor akan memberikan referensi mengenai harga knalpot CB150R original dan custom terbaru. Dimana dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan akan membantu sobat untuk mencari knalpot untuk motor kesayangannya tersebut. Rekomendasi kali ini juga sangat cocok untuk sobat yang ingin mengganti knalpot original Honda CB150R dengan knalpot jenis kustome. Sebelum melakukan pergantian knalpot Honda CB150R, pastikan juga sobat sudah mempertimbangkan masak-masak mengenai pilihan knalpot custom yang akan dipilih. Terkadang kita perlu mengesampingkan masalah harga demi bisa mendapatkan knalpot terbaik. Seperti kita ketahui, knalpot bukan hanya untuk saluran buang yang bersuara juga, namun mampu meningkatkan performa motor. 1. Knalpot CB150R original. Untuk Mas Bro yang ingin mengganti knalpot lamanya dengan knalpot baru namun masih original, maka perlu diketahui bahwa harga knalpot CB150R original berkisar 850 ribuan. Knalpot original milik Honda CB150R merupakan knalpot yang memang sudah cukup mumpuni. Di mana knalpot original sudah barang tentu memiliki performa yang cukup sok. Ditambah lagi mampu menggeluarkan suara yang lebih halus, sangat cocok untuk motor atau pengendara yang merasa puas dengan Honda CB150R standar. Harga Rp850.000. 2. Knalpot Akrapovic GPM 1 original. Akrapovic memang terkenal memiliki banyak knalpot untuk motor sport. Salah satunya untuk motor Honda CB150R. Motor yang termasuk laris ini juga memiliki beberapa tipe yang dihadirkan Akrapovic. Namun ada satu varian yang cukup terkenal yakni knalpot Akrapovic GPM 1 Lorenzo. Knalpot full stainless dengan menggunakan leher las cacing ini merupakan knalpot berkualitas. Knalpot ini juga menggunakan sistem plug and play, jadi sangat mudah untuk menggunakan dan memasangnya. Harga Rp500.000. 3. Knalpot Akrapovic Layang. Knalpot jenis ini sudah terbukti memiliki kualitas yang mumpuni dengan stainless steel anti karat. Dengan hal demikian membuat knalpot ini awet dan tahan lama. Selain itu desain yang oke membuat tampilan motor sobat menjadi semakin sporty. Selain itu sistem plug and play yang dibawanya merupakan sebuah nilai lebih knalpot ini. Sangat cocok untuk sobat yang belum terlalu mahir bongkar motor. Harga Rp460.000. 4. Knalpot R9 New Mugello.
knalpot yang diklaim memiliki suara yang gahar layaknya motor Kawasaki Ninja 250 cm kubik ini menjadi salah satu knalpot yang bisa sobat coba. Dimana dengan harganya yang relatif murah, knalpot ini memiliki desain yang terbilang juga keren. Untuk bahan sendiri, knalpot ini menggunakan bahan stainless anti karat yang membuatnya anti air dan juga membuatnya awet. Harga Rp410.000. 5. Knalpot Leofins Cobra. Harga mahal pastinya akan sebanding dengan apa yang dibawa. Begitupun dengan urusan knalpot motor. Jika sobat otomaniak merupakan seorang yang tidak mudah puas, maka knalpot keren yang satu ini merupakan knalpot keren yang sangat cocok untuk Honda CB150R kesayangan sobat. Selain memiliki suara yang menggelegar, knalpot dengan harga mahal ini juga mampu meningkatkan performa motor. Harga Rp2.300.000. 6. Knalpot DBS Racing Blue Half. Harga knalpot CB150R yang selanjutnya akan diisi oleh knalpot DBS. Bagi kalangan modifikator motor, pastinya sudah tidak asing lagi dengan knalpot DBS. Di mana knalpot keren yang satu ini merupakan knalpot terbaik yang bisa menjadi pilihan tepat. Harganya yang tidak terlalu mahal juga bisa menjadi alternatif jalan jika beberapa knalpot lainnya dibanderol dengan harga lebih mahal. Knalpot keren ini juga sudah menggunakan bahan stainless steel yang bakalan membuat umur knalpot menjadi lebih panjang. Harga Rp350.000. 7. Knalpot Yoshimura TRC USA. Kualitas sebuah produk memang terkadang bisa dilihat dari seberapa besar merek dagangnya. Salah satunya bisa sobat otomaniak temukan pada knalpot Yoshimura TRC USA yang satu ini. Di mana knalpot keren yang satu ini merupakan sistem peredam menggunakan glass wool warna putih serat yang tebal sehingga suara yang dihasilkan bulat tidak pecah. Bahkan suaranya tidak akan pecah meskipun pada kecepatan tinggi. Harga Rp542.000. Nah, itu dia beberapa knalpot Honda CB150R yang bisa Mas Bro pilih jika ingin melakukan modifikasi atau bahkan hanya melakukan pergantian knalpot demi mendapatkan performa yang lebih baik. Memasang knalpot motor sendiri juga terbilang cukup mudah, apalagi jika knalpot yang digunakan merupakan knalpot jenis plug and play. Gimana Mas Bro? Cukup jelas penjelasan video tadi. Nah, kalau puas tolong dong tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih Mas Bro sudah mampir ke channel saya. Keep safety Mas Bro.